Dua legenda sepak bola dunia, John Terry dan Alessandro Nesta, tiba di tanah air. Berita selengkapnya kami saji dalam kilas nasional berikut ini. Indonesia kedatangan legenda sepak bola dunia. Kali ini giliran dua bek legendaris yang berkunjung ke tanah air, yaitu mantan kapten Chelsea John Terry dan bek AC Milan Alessandro Nesta. Keduanya tiba di Bandara Soekarno-Hatta Kamis malam. Kedatangan mereka disambut hangat para penggemar. Rencananya John Terry dan Alessandro Nesta di Indonesia selama 4 hari. Di sini keduanya akan memberikan coaching klinik kepada penggemar dan pesepak bola wanita. Selain itu, keduanya akan bertanding melawan legenda Timnas Indonesia di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Sabtu 12 November 2022. Kedatangan Nesta dan Terry juga dalam rangka memeriahkan Piala Dunia 2022 yang sebentar lagi digelar di Qatar.